Pernah tak tanya diri anda, selain dari masa untuk tengok video ni, apa yang lagi penting? Benda tu sangat penting sampai kalau tak ada benda tu, kita sangat susah dan boleh mati. Pernah tanya? Selalu orang akan jawab soalan saya tu dengan macam-macam jawapan. Contohnya macam duit, kereta, rumah, isteri, suami, anak-anak dan bermacam-macam lagi. Dekat sini, saya merumuskan kepada 3 benda penting. Mudah je. Pertama, makanan. Kedua, pakaian. Dan ketiga, tempat tinggal. Betul kan kalau saya cakap yang ketiga-tiga benda ni hanya dipengaruhi oleh satu benda, iaitu pendapatan. Jadi, apa maknanya? Maknanya, semakin tinggi pendapatan kita, semakin banyak makanan yang dapat dibeli. Semakin tinggi pendapatan kita, semakin berhasiat makanan yang kita dapat beli untuk keluarga kita. Betul? Semakin tinggi pendapatan kita, semakin banyak dan selesa pakaian kita boleh beli dan pakai. Semakin tinggi pendapatan kita juga, semakin selesa dan selamat rumah yang kita boleh duduk. Semua ini pemboleh ubah dia adalah pendapatan. Setuju kalau saya katakan kalau pendapatan ini pula boleh datang dengan 2 cara. Cara pertama, anda bekerja sendiri atau saya bekerja. Sekarang, anda masih mampu bekerja. Boleh jana dan tambah pendapatan dari semasa ke semasa. Ini tak ada masalah. Contohnya, tahun pertama kerja gaji RM1,500 sebulan, selepas 3 tahun jadi RM2,000 sebulan. Tapi apa akan jadi kalau anda tak dapat bekerja? Kebiasaannya manusia macam kita ni tak dapat bekerja dengan hanya 3 sebab. Pertamanya, bila kita dah kena sakit atau disease, kita cacat kekal atau total permanent disablement, ataupun paling teruk kalau kita meninggal dunia atau death. 3D ni akan menyebabkan kita tak dapat lagi bekerja. Jadi, apa cerita dengan pendapatan kita? Adakah ia akan kekal konsisten atau menyusut? Confirm menyusut. Saya berani jamin. Jangan risau. Masa inilah saya akan mula bekerja untuk ganti pendapatan anda. Siapa saya? Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ghaffar Nawi, konsultan takaful dari Puru BSN Takaful Berhad, Damansara Intan. Saya membantu orang seperti anda untuk memilih pelan takaful yang paling sesuai dengan bajet dan keperluan semasa anda. Tetapi, saya bekerja ada limitasinya. Saya tidak mampu bekerja macam anda. Takkan ada orang yang sebagus anda yang dapat menggantikan tempat anda. Jadi, apa limitasi saya? Pertamanya, saya hanya mampu ganti pendapatan anda sebanyak 10 kali pendapatan tahunan sekiranya anda meninggal dunia. Kedua, saya hanya mampu menyediakan 5 kali pendapatan tahunan untuk anda sekiranya anda tidak dapat bekerja akibat sakit kritikal. Ketiga, saya hanya mampu menyediakan 5 kali pendapatan tahunan sekiranya anda cacat kekal. Sekiranya anda sakit, anda hanya perlu keluarkan RM300 dari keseluruhan bil hospital. Selebihnya akan ditanggung oleh pihak syarikat. Memang akan ditanggung, tetapi limitasi tahunan cuma RM100,000, RM150,000 atau RM200,000 sahaja. Kalau tahun tu dah lebih penggunaan, pihak anda yang kena top up sendiri. Saya juga akan sediakan tabungan yang berfungsi untuk 2 benda, iaitu untuk top up pergi haji ataupun menyediakan dana pendidikan untuk anak-anak anda kelak. Percayalah cakap saya, suatu hari nanti akan wujud satu lagi komitmen yang dinamakan pendidikan untuk anak-anak yang akan menyedut dari pendapatan. Tak payah susah, saya dah sediakan. Sekiranya anda terkena perkara kedua dan ketiga, iaitu tidak dapat bekerja lagi atas faktor sakit atau cacat kekal, semua ini akan menjadi percuma. Apa maknanya? Maknanya anda boleh dapat perkara pertama hingga keenam tanpa membayar satu sen pun dekat saya. Macam mana nak bekerja kalau dah sakit atau cacat kekal kan? Ada sebarang pertanyaan? Sekiranya ada, boleh isi maklumat anda di bawah untuk kita jumpa. Saya akan cuba menjawab sebarang pertanyaan anda sehabis baik tanpa prejudis. Anda nak saya bantu atau tidak, itu terpulang. Tugas saya adalah membantu anda memilih terlebih dahulu. Jangan lupa follow Instagram, Twitter dan Facebook saya untuk mendapatkan maklumat berkaitan kewangan dan perlindungan pendapatan. Saya banyak berkongsi di sana. Paling penting, sekiranya anda mempunyai kenalan umur 25 hingga 35 tahun yang sudah berkahwin beranak satu, boleh rekomen nama saya kerana saya ingin membantu mereka juga merancang kewangan keluarga dengan lebih padu. Mereka baru berkeluarga dan dalam fasa membina kehidupan yang lebih baik. Kenapa tidak anda membantu mereka dengan kongsikan video ini? Itu sahaja. Terima kasih.